Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat sepelayanan kami. Pada saat ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan perkataan yang tepat membawa berkat. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata kepada kita, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apel emas, boleh dikatakan apel, buah apel emas, tentunya ini sangat menyenangkan. Dari warnanya yang keemasan, kemudian buah ini adalah buah yang terbaik, yang sudah terpilih, dan diletakkan di pinggan perak. Betapa berharganya dari buah apel emas ini. Sehingga kalau kita memperhatikan dan kita aplikasikan berkaitan dengan perkataan yang tepat membawa berkat. Sama seperti perkataan saudara dan saya yang tepat dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya, maka akan membawa berkat bagi orang yang mendengarkan maupun saudara dan saya yang menyampaikan berkat melalui perkataan itu. Dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-27 juga menasihatkan kepada kita, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ini satu ungkapan kalau kita mendengarkan nasihat, tetapi kita tidak mau melakukan dan bahkan menyimpang dari ketetapan-ketetapan itu, lebih baik Anda tidak mendengarkan. Namun, setiap orang yang mendengarkan berkaitan dengan perkataan itu akan membuahkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Perkataan yang tepat membuat orang akan menikmati satu kebahagiaan. Dan nasihat yang tepat melalui perkataan akan membuat orang itu menjadi tenang, menjadi tenteram, dan menikmati kebahagiaan. Demikian pula dalam kitab Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa, semua anak-anak Tuhan hendaknya akan memanfaatkan talenta yang ada dalam kehidupan kita yang berupa perkataan yang membawa orang lain terberkati. Bertutur kata manis seperti madu, dan di situ orang akan menikmati buah dari perkataan Anda. Jadilah berkat melalui perkataan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala berkat perkataan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.